baru aja Papa Lova diserang sama motor, digeber-geber seluruh orang-orang di sini pagi minggu pagi semua. Pada keluar semua, ternyata anti prediksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rigen Muhammad Rizky Raterna atau biasa dipanggil Rigen. Dengan ini saya mundur sebagai ketua anti prediksi. Baru aja Papa Lova diserang sama motor, digeber-geber seluruh orang-orang di sini pagi minggu pagi semua. Pada keluar semua, ternyata anti prediksi. Ternyata grup anti prediksi datang. Ini ketuanya. Bukan. Ini ketuanya kita udah tawan. Bukan. Tadi ramai banget, nggak sempet ada kamera sih tadi. Ramai banget. Bukan tadi. Ketuanya saya Pak Ji. Ini yang kadang-kadang menjadi ketua anti prediksi. Enggak, saya nggak ketua. Lu jangan macam-macam ya. Nggak ada. Lu datang ke markasnya ketua prediksi di sini. Lu. Besok dari belakang lu. Gak ada Bang Surya, bener dah. Saya apa respect lu? Semuanya, emang gak ada. Respect apa? Itu di grup, ini, jelas. Itu Bang Vincent yang nyuruh, yang ini. Mau gua kasih lihat ada tulisannya di grup. Nah itu Bang Vincent, saya kagak tahu apa-apaan. Kita percaya Vincent dong ya, masa kita percaya dia? Masa kita percaya dia? Dia mau kudeta. Ya ada kudeta. Bayangin, bikin anti, bikin grup anti prediksi. Logonya Andre, mukanya dibalik. Ya. Habis ini mau ke warung Kondre bawa makanan sendiri. Parah banget. Wah, gua mesti ke warung Kondre. Parah. Gimana? Saya gak tahu apa-apa sih. Ini ada Raffi ya, gue ngundang Raffi kesini, jangan sampai nanti Raffi, gak bohong Raffi. Gak, ini gue mau sebar luaskan langsung. Gak, jangan disebar luaskan. Oh, lu ternyata. Saya gak tahu apa-apa. Pengkhianatan ini. Dia main belakang, bro. Dia main belakang. Gak ada pengkhianatan. Parah. Oh, hargain dong, prediksi kan masih ada. Lu kesini. Kecuali kalau ketuanya udah mati. Lu gak usah mau matinya ketua. Kan kecuali kalau udah mati. Bener, masih hidup. Masih hidup, masih sehat. Kagak ada niatan gimana-gimana, bener. Lu kalau begitu, lu berani-berani datang kemari. Berarti lu sama aja lu datang ke sarang babi. sarang penjahat. Sarang babi. Saya gak tahu Pak Ji, kan gini. Jadi awal nih, saya ceritain dulu nih. Buka. Kita rusakin motornya, kita rusakin. Jangan, motor. Belum selesai itu. Kita tawon ya. Tutup pagar, tutup pagar. Jangan dinyalain, habis apinya. Biarin. Panas. Udah Pak Ji, jadi baik itu mas. Jadi baik Pak Ji-nya. Itu panas motornya, awas kena knalpot kaki lu. Lu pakai celana pendek. Udah Pak Ji, udah biarin. Ini motor lihat. Surat-surat lengkap enggak? Coba dicek dulu. Lengkap enggak? Lengkap. Saya laporin ke full paper, aman. Full paper Pak Ji. Ini saya ceritain dari awal dulu dah, awal mulai. Sur, kita mau ambil handphone. Mau dari bukti bagaimana? Gimana? Ceritanya gimana? Saya dimasukin sama Jegel ke grup. Saya nggak tahu apa-apa di grup itu. Ya itulah nama grupnya. Iya, grup anti prediksi. Ya, tapi saya kan nggak tahu. Lu nggak suka sama kita? Suka, saya mah seneng sama prediksi. Saya ngikutin terus. Oh, lagi. Gua aja nggak ikut prediksi, gua nggak ikut anti prediksi. Nah, netral. Gua netral, gua berteman-teman aja. Netral aja. Kenapa sih susah? Kenapa lu mau nggak mau mengkudeta prediksi begitu? Gak ada yang mau kudeta, Rafi. Saya enggak ada ini. Enggak, lu di sini pura-pura baik lu ya. Di grup lu ngina-ngina gua lu. Gak ada namanya siapa? Vincent. Ups, salah. Nama Vincent salah. Saya enggak tahu apa-apaan, beneran. Saya cuma dimasukin. Habis itu lu didapuk jadi ketua. Terus lu bilang, "Ya udah, iya." Berarti kan lu setuju. Kagak. Lu mengepalai grup anti prediksi. Bukan, itu beda kayaknya. Ah, bersekutu. Lu udah kan lagi naik motor si Vincent. Enggak, ini udah bertikon sama Brad. Ini orang yang terus. Ferry! Ferry! Jadi panjang nih. Ferry! Gak tau apa-apa. Apa yang lu mati tuh videonya nyalain? Pas udah tau. Lu sampai lagi main biliar jadi terganggu tau gak lu? Pas udah tau nyala video. Maksud gua gini, Raffi aja. Raffi juga kan di sini kita temenan-temenan aja ya. Iya, gak mesti bikin anti-anti siapa. Gak ada yang bikin anti nih mau. Gak ada grup gua anti apa, grup-grup gitu. Juga gak ada. Video lu ke post nih. Lu yang telepon gimana sih? Kok dia videonya ke pos gitu? Sini lu masuk lu. Masuk lu! Saya jadi masuk ini. Saya masih ada yang ini lagi. Ferry! Gak ada punya. Ferry! Eh! Ketua lu udah gua tawan di sini. Nih! Ini ketua lu udah gua tawan nih. Tuh kan, mereka aja enggak, mereka cuma ini anti prediksi kan ini. Enggak ada yang anti, Pak Ji. Ya Allah.
Ini kan yang jadi ketua anti prediksi kan? Ini saya cerita deh. Ini gua tawan nih. Enggak, saya enggak ada. Bang, ini gimana sih nih? Enggak ada sih diajak Bang Tora pertama, sumpah masih ada chatnya. Oh, dia bilang begitu. Ini cuma ada program, saya bilang ini bisa dimasukin ke prediksi, saya bilang gitu. Ada buktinya, udah bukti. Udah. Motoran sama artis B300. Nanti ini gua lagi menawan ini nih, ada orang nih. Kudeta nih. Gua palsu lagi bakal. Oke, kalau begitu. Ini kalau gitu gua tawan aja ya. Oke. Okay. Tuh sudah jelas ya semuanya. Kita udah bikin Andre and the Freedom. Jangan kau bikin Regen and the Freedom. Iya. Saya enggak free. Sekarang nyaku. Tadi bikin aku bikin apa maksudnya? Enggak ada, Pak. Saya enggak ada, Pak. Di grup ini ada chat yang buktinya otentik itu. Buktinya otentik di Instagram, tidak hilang Instagram, sorry. Saya enggak tahu apa-apaan, Pak. Bener. Saya tapi anak ketuanya di situ. Saya enggak ketua. Ceritain awal kenapa terbentuknya anti prediksi. Yuk, bantu gua. Ya Allah, bakal lu. Awalnya kenapa? Hah? Kamu apa? Awalnya apa? Awalnya. Iya, iya. Kenapa awalnya? Awalnya sih dimasukin namanya. Kamu dimasukin. Maksudnya di taro di dalam grup itu. Oh, lu mau ditaro? Kok lu mau ditaro? Iya kan sih enggak tahu apa-apa. Citos. Bukan taro ciki, bukan taro makanan. Salah. Ini orang kemana-mana aja bukan. Random mulai. Selesai. Iya, terus saya dimasukin sama Indra Jeger. Indra Jeger. Dalam situ ada siapa aja tersangka? Ada Pak Vincent, ada Babe Cabita, ada Boris. Boris Bokir ada. Oke. Okay. Terus ada mereka orang-orang yang membenci prediksi gitu. Iya. Ngiri gitu. Ngiri punya. Nah, saya enggak tahu kalau itu Pak, saya juga baru masuk. Nah, lu perbicaraan di dalamnya apa? Enggak ada sih, cuma nanya, ini grup apa? Grup gitu di masih ada sering. Nah, dari seleksi anor itu siapa yang enggak tahu kalau pembagian itunya. Saya bagi apa tuh belum tahu. Terus habis itu si Pak Vincent bilang, "Nah, ini udah datang nih ketuanya." Gitu. Terus saya enggak tahu apa-apa sih bilang. Saya bilang, "Ya udah saya mau jadi ketua, tapi tapi lu tapi maksudnya harus tidak setuju dengan tapi jangan itu. Namanya anti prediksi yang pertama. Maksudnya, yang kedua enggak ada tulisan gitu. Iya, saya pengen enggak ada tulisan gitu. Jangan enggak, ampun, saya bener. Saya enggak ada, enggak lagi dah. Kamu saya siksa hari ini. Sekarang kamu bilang kalau kamu apa? Saya prediksi banget. Berhenti. Saya prediksi banget semuanya, prediksi jaya. Terus saya prediksi terus banget. Terus kenapa lu iya dibilang lu jadi ketua anti prediksi? Iya, tapi kan lu setuju. Namanya jangan anti prediksi, saya bilang gitu. Yang pertama namanya jangan anti prediksi. Kedua, ada program yang saya pengen jalanin untuk pemasukan. Apa? Motoran bareng artis, bayar 300 buat netizen. Jadi netizen, ya. Bayar 300, motoran bareng artis. Tiga ratus ribu. Bunuh ini. Saya bawa fotografer udah ikut foto. Nanti paling kayak misalnya masuk list ya, Rafi. Arafi udah sih masukin. Kalau sama Arafi gope. Keuntungannya saya dapat persentase berapa? 150. Nanti potongan. Ini pemotongan 150 buat kan 500, Arafi 150. 150 ke saya. Nah, 200-nya itu akan lari ke kas. Iya, buat kas. Itu buat uang kas. 150.000 kali 6 juta orang banyak duit loh. Iya. Tapi prediksi pernah melakukan seperti ini? Belum pernah. Nah, motoran misalnya Arafi. Ntar, yuk, nama ini maju foto. Cekrek gitu sambil jalan. Oh, sambil jalan. Jadi ada bisnis ya? Apa? Ada bisnis ya? Nah, itu saya pengen jalanin program itu doang. Rencananya Senin pagi sama Jumat malam tuh, kayak gitu-gitu. Pak, macet. Itu macet terlalu, macet banget. Iya. Siapa penggagas ide ini? Saya. Buatnya saya nyari tambahan doang, Pak. Oh, berarti udah benar. Terus sekarang gini, ini ada kamera, ini untuk bukti otentik. Permintaan maaf. Permintaan maaf secara global. Permintaan maaf kemana? Untuk apa? Secara global. Secara terbuka. Terbuka. Untuk apa, Pak? Secara global. Bahwa grup anti prediksi itu tidak ada, ya. Tidak bermaksud untuk macam-macam. Ya saya nggak tahu ini. Ya lu minta maaf. Ketua Dewan Kehormatannya Pak Vincent, benar. Lu ketuanya. Lu. Udah, Vincent itu sahabat kita di prediksi. Iya. Nggak mungkin dia berkhianat. Ayo cepetan ngomong. Dia cuma mancing itu, mau lihat aja. Cepu dia. Iya. Dia ngetes keimanan kamu. Iya, kamu tuh setia atau enggak? Nyata lu enggak. Lu dipancing mau aja lagi. Enggak sampai enggak beriman. Lu kalau dipancing jangan mau ntar bibir lu sobek. Gimana? Iya, itu kan enggak pakai kail mancingnya. Bibir enggak pakai kail.
Aduh. Kamu harusnya kan setia tetap dong. Iya dong. Kalau dites-tes begitu, oh tidak bisa, saya adalah sahabatnya Andre. Betul. Betul. Kamu harusnya begitu. Ya saya tetap sahabat Pak Jatri. Tapi kamu sudah melakukan hal ini. Ya makanya juga. Attitude, Pi. Attitude. Attitude. Ya Allah, attitude. Sampai attitude, Pak, saya. Attitude ini, ya Allah. Attitude. Ya ampun, sampai attitude. Pantes kamu sama Marcel udah musuhan. Gak ada musuhan sama Marcel, saya sumpah. Kamu bersahabat, tapi lihat karena uang kan kalian begitu. Gak ada. Sekarang karena kekuasaan ketua dia begini. Begini. Gak ada sih. Attitude ini. Sirup attitude. Ah, susah nih. Susah. Jawab. Sirup attitude. Udah ngomong. Ngomong apa? Berdiri sini. Ngomong apa sih? Ngomong saya berjanji. Hari ini saya... Tidak ada maksud. Untuk mengkudeta. Tapi ini kan saya juga gak pengen. Gak ada, cepetan. Ini amanat orang saya. Ngomong gak? Iya. Ngomong cepetan, gua banting handphone gua nih. Cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemana nih? Mana aja? Kamera semua ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemari dong. Lah katanya kemana aja? Ya, maksudnya. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rigen. Apa ini ngomongnya sih? Nama lengkap. Assalamualaikum, saya Muhammad Rizky Rakelna. Nama lengkap. Atau biasa dipanggil Rigen Rakelna. Saya berjanji. Hari ini. Saya tidak akan lagi. Ngata-ngatain prediksi. Saya nggak pernah ngata-ngatain. Ngomong! Saya nggak pernah ngata-ngatain. Ngomong. Dan akan membubarkan. Grup. Anti prediksi. Saya bukan saya yang bikin, Pak Ji. Tapi kan, nah ini pasti udah ketahuan, nggak mau. Bukan saya yang bikin. Lu bersikeras, Ji. Bersikeras. Grup anti prediksi itu singkatannya gap. Berarti lu punya gap sama kita. Itu jelas. Grup anti prediksi apa? Gap. GAP. Iya. Grup anti prediksi. Iya, berarti lu punya gap sama kita. Iya, lu bikin. Lu menciptakan ceruk itu menciptakan lu, begitu. Udah cepetan ngomongnya. Biasa. Rukunnya lu. Ini durasi udah berapa? Saya dengan ini mundur menjadi... Nama saya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi siapa sih harusnya? Nama saya Surya Dini, biasa dipanggil Surya Insomnia. Dengan ini... Lu gitu, gua kasih gitu. Ngomongnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tangannya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Dini atau dipanggil Surya Insomnia. Nama lu sendiri. Tadi kata suruh lu sendiri. Ah, kena ini beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rigen Muhammad Rizky Rakelna atau biasa dipanggil Rigen. Dengan ini saya mundur sebagai ketua anti prediksi. Nah, tadi Ara udah jadi ketua. Grup anti prediksi. Berarti tadi Ara udah jadi ketua. Enggak, Arafi, bener. Dan grup anti prediksi. Atau singkatannya? Atau disingkat gap. Gap. Berarti? Berarti ada gap. Nah, itu dia. Oke. Maaf ya, bilang. Maaf ya semua buat fans predikers. Enggak ada predikers, enggak ada. Enggak ada predikers. Total. Nama fans kita adalah simpansi prediksi. Saya mohon maaf kalau membuat kegaduhan. Prediksi tetap adalah grup paling jaya. Prediksi adalah tetap grup paling jaya. Ketuanya adalah Paji Andre Taulani, El Matador. Semangat tak pernah kendor. Grup anti prediksi. GAP. Atau gap. Gak ada. Sekarang semua udah selesai ya semua ya. Oke, kalau gitu udah jelas, udah diklarifikasi oleh ini orang anti prediksi ini bahwa grup itu tidak ada dan itu hanya untuk mencari pansos pada kita semua grup prediksi. Grup prediksi tetap jaya. Ya, tapi bagus juga nih anti prediksi. Gue udah sebel sama prediksi sebetulnya. Kenapa jadi gimana sih? Sekalian gue juga mau kasih tahu, gue juga sebel sih sama prediksi. Nah, kan? Gimana kalau kita masuk di grup anti prediksi? Jangan dong. Oke, kalau gitu, terima kasih. Saya kalau gitu pamit dulu. Iya, tes tak telepon lagi. Hati ya, Umi ya. Semua di telepon ini. Iya, Arfi. Kenapa Pak Desta? Angkat, Gen. Bukan saya ini yang nelpon. Pak Desta nelpon. Angkat lu bantuin Andre. Bantuin angkat apa? Minum dulu. Udah, saya pamit dulu, Pak. Oke. Iya, langsung ke sana. Hati-hati di jalan ya. Siap, sama-sama. Jangan gitu-gitu lagi ya. Siap, saya ini. Pak, ini Pak Surya. Bikin gaduh ya. Maaf, ini saya kagak ada niatan. Pak Haji sih juga minta maaf, ini saya gak ada niatan. Jangan gitu lagi ya. Siap, Pak Haji. Anak-anak.
Anak-anak saya ini aman kan semua? Aman semua sih. Bilangin semua. Semua aman. Diurus semua. Diurus semuanya. Jam 12 minum antibiotik, jangan lupa. Iya, siap. Itu yang Kang Haji Alim. Udah itu anak pemudanya udah sudah paham, udah semua ke suara Pak Haji dah. Ya. Soalnya kan tahu kan 2024 kan. Iya, sebelum nyalek nih. Hah? Nyalek. Ya iyalah. Iya. Gimana sih partai apa? Partai apa kita? Anti prediksi. Pak, pak. Saya pamit dulu sama Rafi ya. Iya. Rafi, saya pamit ya. Mana Rafi? Pak, pamit ya. Balik ya. Sampai ketemu ya. Bisa yang lain? Iya, ini kayaknya. Ya udah. Oh. Pada di smoke itu? Pada di smoke sih. Apa ya Pak Jia? Ini kalau misalkan ini ada salah paham itu nggak enak. Bener, saya ini bener sebenarnya. Makanya. Lain kali jangan gitu-gitulah. Enggak lah, kita pokoknya semua saudara, Pak Ji. Iya. Semua gitu. Kita bikers itu enggak ada permusuhan-permusuhan geng-geng gitu enggak ada, Pak Ji. Semua aman-aman aja. Keren 48 juga. Ini apa 883 sih? 883. Hah? 883 ini. Tapi tingginya tinggi 48 ini. Oh, tapi lu bikin jadi kayak 48. Iya, biar kelihatan kayak 48. Hati-hati. Iya, motornya. Makasih ya, maaf. Pakai sarung tangan, jangan pakai sarung handphone, kotak soalnya. Iya, enggak bisa, maaf susah. Belum jadi pencet pipinya. Kemarin bahaya kan lu gara-gara lu naik motor pakai sarung tinju. Nah, itu kan. Koplingnya susah, Ji. Koplingnya susah gini. Enggak nyampe-nyampe, hidup aja enggak motor. Hati-hati. Sudah stop nyampe tuh. Ah, sudah stand. Ya, 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 ya. Gak ada udah. Habis. Eh, enggak jadi enggak gitu. Enggak gitu gara-gara parkir doang. Keren. Kuat banget tuh. Gila. Ilmu gua. Pak Desta, saya pamit ya, Pak Desta. Belum diceramain Desta lu. Anti prediksi nih. Pak Desta, saya pamit ya. Grup ketua anti prediksi. Pamit ya, Bapak-bapak semua. Ya. Hati-hati ya, semuanya. Keren, anak Aris sekarang ya? Pamit dulu. Keren lo bro. Makasih, Pak Mesa. Jualan. Apa sih ceritanya tadi, gimana kok tiba-tiba dikejar-kejar gitu? Kita diserang sama kawanan grup motor gede kemari semua. Oh gitu? Anti prediksi. Itu settingan ya? Tahu kayaknya sih iya tuh. Vincent tuh temen lu katanya yang jadi provokator itu. Ayo kita latihan.